Hukuman bagi mereka yang mampu atau memenuhi syarat melaksanakan haji, kemudian dengan sengaja tidak mau melakukannya. Maka jika ia meninggal dunia, kematiannya dihukumi sebagai mati Yahudi atau mati Nasrani. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan wa lam yahujja baitallah fala yadurruhu mata yahudiyan aw nasranian wa zalika bi anna Allah qol walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin. Rawahu At-Tirmizi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang bisa mendatangkan dia ke Baitullah dan dia tidak melarat karenanya, kemudian dengan sengaja tidak mau menunaikan ibadah haji, maka kematiannya adalah mati seperti orang Yahudi atau mati seperti orang Nasrani. Hadis riwayat At-Tirmizi.